Assalamualaikum. Hari ini tim Mata Langit mendapatkan undangan dari MNC TV untuk menjadi peserta kuis Family 100. Jadi ini udah sampai ruang makeup. Kita di sini ruang tunggunya. Nih, ruang tunggu dan ruang makeup. Peserta B yang ikut nanti 5 orang. Panglima, aku, Ismi, Akil, Mama lagi menunggu giliran. Ini studio MNC di dalam sana. Kita lihat dulu kalau ada studionya. Ini studionya. Kayaknya sih ini tematik ya. Jadi tim Mata Langit lawannya sama-sama komunitas horor. Aku denger nama timnya aja mengandung horor ya. Namanya kalau nggak salah tim apa ya, Sajen apa gitu loh. Aku kurang tahu juga apakah dia sama-sama punya konten YouTube apa tidak. Oke. Biasanya warna hitam-hitam kan ya, Mata Langit. Kali ini harus color, colorful. Permintaan dari pihak tim Family 100. Biar biar ada lucu. Biar ada perbedaan ya. Biar ada segala tetangga beda di sini. Tapi kalau warna hitam itu kan TV aja warna hitam loh. Nanti salah kan jadinya. Sementara doang kita rapiin dulu. Oke, langsung suka rapat ya. Ya boleh, lihat sini. Yang heboh kayaknya 1, 2. Halo. Kok baju gak bisa? Lagi ya, posisi tukar. Hilang. Hilang aja. Lainnya aja, kayak orang pertama 1, 2, 3, 4. Urutannya udah diturutin belum? Oh, berarti setelah panggilan. Kak Ratna di sini. Orang pertama. Orang pertama di sini. Lu foto dong. Vibe-nya punten. Oh, iya. Ini mah sebelahku. Orang kedua. Orang ketiga, Ismi. Orang keempat, apa? Anggir. Orang ketiga, orang terakhir. Oh, berarti gue penjahat. Gue penjahat. Penjahat. Oke. Yang seru ya, Kak? Baru saya. Sip, 1, 2. Oke. Kakak, orang pertama. Ya, kita lagi tunggu. Mulai acara ini yang paling heboh di antara penonton. Nama ya, siapa? Nama saya Gunawan Saputra, salah satu penggemar di Family 100. Tapi penggemar Mata Langit apa enggak? Oh, penggemar banget. Baru acara banyaknya di acara Mata Langit itu horror. tentang konten horor ini banyak tetangga saya menangis. Masa? Oh, bukan menangis karena serem, karena keinjak kakinya. Mama nontonnya masih apa sampai keinjak? Oh enggak, benar ini sedih ada namanya sejarah ya, apalagi pernah. Pernah kan sambil mampir ke wilayah Cirebon itu paling banyak sejarah tentang kemistri. Makasih ya Gunawan. Iya, sama-sama. Aku lihat kamu bisa menghidupkan suasana. Woi, pastinya. Kalau enggak ada kamu mungkin penontonnya libur, pamili libur. Oh gitu, tapi iya, kamu. Kalau kamu bisa berarti baru syuting. Kalau enggak kamu enggak bisa enggak syuting. Iya, enggak syuting. Enggak sih sampai sebulan kayaknya enggak mungkin. Gitu ya. Sukses ya. Iya. Ini anak buahku semuanya. Ini doang anak buah. Oh, kejak si gundul. Iya, pasti. Dadah. Memang harus selalu begitu. Ini kalau zaman dulu tuh koordinatornya Eli Sudiki, penonton bayaran. Lagi nunggu hostnya AA Irfan. Ini lawan nih ceritanya. Nah, yang di sana penonton bayaran. Iya, Oh, jamalah. Ini penontonnya banyak banget nih, penonton bayaran itu di sana. Oh, nanti tim kita di sini. Nama Mata Langit. Tadinya hampir nggak boleh pakai nama Mata Langit karena dianggap brand. Nah, tapi kan emang itu identitas kita ya nggak? Ya, alhamdulillah diizinkan pakai nama Mata Langit. Doain ya. Foto bareng mana? Ayo. Ayo kita hanya berlawanan di studio. Di luar studio kita teman. Oke. Masuk semua panglima. Ya. Oke, bebas.
bukannya video. Video kali. Oh, bisa bisa. Ayo sadar. Ya, host hebat. Dari pagi ketemu pagi, semangat terus ya. Ini harus dicontoh ya. Inspiratif. Hai, ketemu Ana. Baradal luar biasa. Ketemu lagi, udah lama banget. Wow, zaman BPI sekarang udah jadi MNC coba. 10 tahun lebih dong. Udah loh. Alhamdulillah, ini juga jujur ya, tadi pas aku ketemu tuh aku ini kok mirip Barat Alisti, tapi kok seperti bukan Barat Alisti. Awet muda banget loh. Ya Allah. Iya bener loh. Yang penting sehat ya. Sehat jiwa, sehat raga, selalu positif. Insya Allah jadi awet muda ya. Amin itu dia. Aku berharap kapan-kapan kita bisa berkolaborasi. Mudah-mudahan Allah mengizinkan ya. Amin, insya Allah. Amin. Makasih banget. Kayaknya mau tertarik spiritual juga kan. Pusing jadi. Yang penting semuanya sehat selalu ya. Sukses. Selamat, ini pemenangnya. Namanya apa? Namanya grupnya? Grup Kamar Gelap. Kamar Gelap. Kamar Gelap. Jadi tadi masuk Bapak Bonus ya, tapi saya enggak tembus 100 juta ya. Sama juga enggak tembus. Enggak apa-apa. Tapi kan dapat duit berapa? Ya, happy. Ya benar-benar. Duitnya berapa dapatnya? Aku lali 5,5 juta. 10 juta katanya. 10 juta. Jadi dia menang koin, tapi kalau uangnya kita lebih banyak. Iya. Itu dapat. Yang penting kita happy tahu. Ya, untuk tim Matalangi dapat 18 juta kalau enggak salah. Oke, yang penting kita dapat teman baru, dapat saudara baru. Sukses semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Demikianlah reportase dari studio MNC Family 100. Hai, Pak. Timnya anak muda semua ini. Jadi berkumpul dengan tim kreatifnya Family 100 rasa jadi muda lagi. Semangat. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.